Kasat Bandara Soekarno-Hatta AKBP Siwi Erna Andriani bersama dengan Kabak Ops Kompol Aditya Sembiring dan Kasubag Humas Ibda Rianto gelar konferensi pers terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Bandara Soekarno-Hatta dari awal bulan Februari hingga akhir Februari 2019 di lapangan Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Melalui keterangan Kabak Ops, berharap publik dapat mengetahui seputar kejadian di wilayah hukum Polresta Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan menyatukan semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif, keamanan, dan ketertiban di wilayah bandara. Masyarakat pengguna jasa Bandara Soekarno-Hatta dan stakeholder, bagaimana situasi kamtipmas di bandara kita ini selama satu bulan, sehingga kedepannya berkaitan dengan keamanan, kita tetap berusaha bersama-sama menjaga kondisivitas kamtipmas di Bandara Soekarno-Hatta ini. Terima kasih. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.